Ya, siap. Ah, guys, kita mau menghadiri wisuda sarjana. Wisuda sarjana dan pasca yang ke-18. Kita mau siap-siap mau masuk, guys. Ikuti terus ya wisuda ini. Oke. Diani Primadika Effendi, sarjana hukum. Dewanti Triuntari, sarjana hukum. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila, Bapak Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar beserta jajarannya. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Kadiri Kediri, Bapak Profesor Dr. Haji Ali Maslan Musa MSc beserta jajarannya. Yang kami hormati segenap anggota Senat. Yang kami hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Suprapto GIE yang telah hadir hari ini. Yang kami muliakan, para orang tua, wali, segenap tamu undangan, serta teman-teman wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada hari ini, tanggal 22 Januari tahun 2022, kita dapat dipertemukan dalam acara Wisuda Sarjana dan Magister Universitas Islam Kadiri dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawanku yang berbahagia, menjadi mahasiswa Universitas Islam Kadiri
prestasi dan kebanggaan tersendiri. Begitu pula dengan berhasilnya kita menyelesaikan studi sarjana, Uniska pasti bangga karena kita tidak hanya menerima ilmu, skill, dan life experience, tetapi kita juga diajarkan tentang jati diri, persahabatan, kedewasaan, mimpi, cita, dan cinta. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya mewakili Sundawani-Sundawati Universitas Islam Madiri untuk menyampaikan rasa terima kasih dan kebahagiaan atas pencapaian yang telah kami peroleh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami segenap wisudawan-wisudawati mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada rektor dan wakil rektor yang telah banyak membimbing kami, para dekan dan ketua program studi atas kerja kerasnya dalam membangun dan mengembangkan pembelajaran yang lebih baik bagi kami. Kepada segenap bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik atas bimbingan, kesabaran, dan dedikasi dalam membimbing kami. Teruntuk orang tua kami, toga ini, gelar ini hanyalah untuk kalian. Kami tidak pernah tahu bagaimana lelahnya kalian bekerja, bagaimana engkau menahan lapar, dahaga, dan panasnya terik matahari demi melihat kami berada di tempat ini menggunakan pakaian rapi layaknya satu. Terima kasih kami ucapkan, tanpa engkau kami tidak bisa berdiri di sini. Hadirin yang kami hormati, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini adalah awal dari perjuangan lain yang telah menanti kita. Banyak bidang yang akan harus kita garap untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Banyak sekali permasalahan yang ada pada hari ini, maka kita akan hadir dan menjadi solusi. Apapun pekerjaan yang akan rekan-rekan tekuni, berikanlah sebesar-besarnya kontribusi untuk pekerjaan rekan-rekan dan mengedepankan kesatuan bangsa serta keadilan untuk sesama. Terakhir, saya tutup sambutan saya dengan sebuah pantun. Bulu lentik di ujung mata, wajah jelita banyak yang melirik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Maknanya adalah, jangan pernah tubuh Uniska menjadi terbaik atau tercantik lebih dahulu dan kita mencintainya. Tetapi cintailah Uniska lebih dulu, maka kita akan melihat Uniska sebagai universitas tercantik dan terbaik di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta itu 29, Jawa Barat 30. Di Jawa ini yang paling tidak bahagia itu Provinsi Banten, nomor 32. Sekali lagi, kita yakin bahwa itu bagian daripada ada hubungan dengan sikap pola kita berbangsa, bernegara, termasuk beragama, mudah-mudahan. Walaupun hari ini saudara sekalian kita masih ada Omikron, maka tadi kita sampaikan bahwa kita belum bisa wisuda secara betul-betul normal, ya, masih ada Omikron. Dan ini saya baca hari ini ada yang terbaru yang ditemukan di Perancis di salah satu rumah sakit, belum diberi nama oleh WHO, masih Institut Hospital Universitaire, yang mirip-mirip Omikron. Tapi bolehlah kami menyampaikan kepada para wisudawan dan semua saja bahwa di dalam Al-Quran saya menghitung kata syifa, sembuh atau obat 6 kali. Dan dari 6 kali kata syifa, Quran tidak pernah salah, adalah kalau ingin sembuh betul, perbanyaklah membaca Quran dan minum madu. Itu menurut Al-Quran, insya Allah ya. Apakah madu ditambah susu, telur, madu? Jahil itu urusannya kedua, yang penting mati.
Selanjutnya, kita bersyukur sekali lagi, saudara sekalian, para hadirin, kita bisa setelah 3 kali wisuda secara online, hari ini sudah bisa, alhamdulillah, walaupun bisa, belum bisa menghadirkan orang tua. Tapi saya yakin ini adalah sudah prestasi yang sangat luar biasa, rawe-rawe rantas malam-malam putung, dan juga Anda semuanya yang ikut wisuda hari ini, mendalam juga bersyukur. Satu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua kepada orang tua Anda. Orang tua itu Tuhan yang kelihatan. It is impossible we are right now seperti ini tanpa orang tua. Ya. Selanjutnya saudara sekalian, kita 464 hari ini di wisuda, ini periode kedua. Ya, akan mundur sedikit, memang tidak apa-apa, tapi alhamdulillah bisa offline. Dan kita memang masih dalam kondisi seperti ini, saudara sekalian. Sekali lagi, hanya 2 tahun untuk penelitian, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kami membaca yang sukses S1, S2 selama 2 tahun ini, ternyata bukan yang paling kuat fisiknya, bukan. Not the most strongest of the people, bukan. Dan ternyata yang sukses bukan the nor the most intelligent, yang paling cerdas kita. Yang sukses yang sudah lulus selama 2 tahun selama pandemi ini adalah the most adaptable of the change, orang yang paling mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita masih memerlukan kesabaran-kesabaran. Setelah lulus, saya yakin Anda akan insya Allah ilmunya tambah, rezekinya tambah, ya, derajatnya tambah mudah-mudahan, dan kesulitannya dikurangi oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Allahumma. Amin. Kami menghitung di Quran dan tidak pernah salah, saudara. Di Quran itu kata sulit usrat itu hanya 12 kali. Sementara kata mudah itu 42 kali. Itu artinya apa? Artinya walaupun 2 tahun kita diuji Allah dengan pandemi ini, yakinlah bahwa kemudahan-kemudahan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang jauh lebih banyak. Wa in ta'udhu ni'matah latu suha, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah. Makanya tidak ada kata putus asa. Bab hari ini kita prihatin saudara sekalian, yang paling banyak bunuh diri hari ini adalah orang-orang yang baru lulus S1 milenial, tapi di Amerika, di Eropa, yang umur antara 15 sampai 29, yang mereka susah bukan kehilangan pekerjaan, pekerjaan itu sudah hilang, diganti oleh kecerdasan buatan. Dan mereka tidak kepada Tuhan, akhirnya stres. Bahkan Berlihat nih.